upacara tak membuat kamu bahagia, jadi lebih baik ke pantai aja. Ke pantai aja. Ada yang bilang ketika Tuhan menciptakan surga, ada serpihan surga yang jatuh ke bumi dan menjadi sebuah pulau. Pulau Lombok. Spot-spot menarik di seluruh pulau memberikan akses jalan yang mudah. Tapi lain halnya dengan bagian tenggara Lombok. Bagian tenggara Lombok seakan terlupakan dari kemajuan wisata Lombok. Akses jalan yang belum bagus membuat orang ragu untuk kesini. Seperti kelihatannya, daerah ini memang belum dibangun. Semua orang pasti akan nanya, ngapain Mario ada di daerah Tenggara Selatan Pulau Lombok? Mereka salah. Dengan belum dibangunnya daerah sini, artinya itu ada surga ketenangan bagi orang-orang yang suka dengan ketenangan. Saya akan buktikan bahwa ada surga di bagian Lombok yang terlupakan ini. Hari saya mulai dengan mendengarkan suara deburan ombak dan merasakan hangatnya matahari pagi. Paradise. She said it's changing.
Kalau udah sampai sini nggak eksplor, rugi banget kan? Kita masuk ke dalam. Touch from another. Shouting out, but only echoes came. Tanjung Bluang. Was the winter of the last summer? I said it's changing. Namun kemudian hujan turun. Eksplorasi saya di sekitar Tanjung Bluang Lombok harus tertunda. Saya berada di bagian tenggara dari Lombok Timur, sebuah daerah kering yang masih jauh dari keramaian wisata. Di balik bukit ini katanya ada pantai rahasia. Jadi basically ini adalah menurut saya stairway to heaven. Di Lombok Tenggara ini ada banyak pantai-pantai rahasia berpasir putih yang tersembunyi di balik-balik tebing. Dan saya menemukan sesuatu yang unik di dinding-dinding tebing pantai ini. Tunggu. Sebentar. Penasaran. Bener kan? Ini adalah kerang yang sudah membatu. Tuh lihat deh. Ini bagian dalamnya. Dan ini rumahnya nih. Tuh. Kelihatan kan? Banyak fosil-fosil terumbu karang dan kerang yang sudah membatu di dinding-dinding tebing. Adanya fosil-fosil ini artinya dulu sekali tebing berpasir ini adalah dasar laut. Luar biasa ya. Lobster masih dibudidayakan secara tradisional di sini. Mereka ditaruh di dalam karamba yang dalamnya bisa sampai dengan 12 meter. Di pesisir Lombok Timur ini seperti yang kita bisa lihat itu. Jadi ntar ada pantai, karang besar, lalu pantai lagi, karang besar lagi, pantai lagi di sepanjang pesisir pantai Lombok Timur ini.
benar-benar nggak ada bangunan, paling cuma ada ladang sama budidaya mutiara. Itu doang. Rugi banget kan kalau kesini. Keramba-keramba di belakang saya ini adalah keramba bagi budidaya lobster. Saya pengen lihat, pengen nyamperin, siapa tahu kebagian, ya kan? Nah, ini harus diangkat supaya bisa kelihatan lobsternya tuh. Kelihatan banyak banget kan? Emang biasanya kalau dijual harus berapa? Ya, harus 3 on. Lobster baru boleh dijual setelah berat mereka mencapai 3 ons. Dan itu butuh waktu sekitar 9 bulan. Dan harga 1 kilo lobster, 500 sampai 600 ribu. Makanan mahal nih. Ada sekitar 100 ekor lobster dalam setiap jaring keramba ini. Bener deh, bentuknya tuh kayak bentuk apa ya, monster purbakala gitu ya. Keren ya. Lobster adalah jenis krustasea yang masih bersaudara dengan kepiting. Kakinya ada 10. Biasanya hidup di daerah berlumpur. Lombok adalah penghasil lobster utama di Indonesia. Dalam setahun, 78 ton lobster senilai 55 miliar dihasilkan di sini. Lombok benar-benar kaya ya. Ya, sayang banget masih kecil-kecil, kirain udah ada yang besar. Satu Pak, siapa tahu kebagian gitu. Ya udah deh, kalau gitu saya pamit ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, kita ke tempat yang lain lagi. Kekayaan lautnya Lombok memang gak perlu diragukan lagi. Lihat, masih benar-benar alami, gak ada orang. Nih di Lombok Timur ini benar-benar belum ada pembangunan. Jadi kebayangkan underwaternya kayak apa. Dan di sini kita snorkeling gak perlu kapal. Hard dan soft coral tumbuh subur di perairan Lombok Timur yang masih jarang dikunjungi wisatawan ini. Di kedalaman hanya sekitar 3-5 meter, udah ada ikan-ikan dan karang warna-warni. Bentuk-bentuk karangnya juga macam-macam loh. Dan yang menari-nari di dinding karang ini adalah feather starfish atau lili laut. Lili laut itu bukan jenis bunga lili yang tumbuh di laut loh. Lili laut ternyata adalah sejenis hewan yang masih bersaudara dengan bintang laut. Lili laut nggak berbahaya dan biasa ditemuin di perairan tropis. Lili laut yang sudah dewasa akan menumpang tumbuh di dinding karang. Keindahan laut Lombok benar-benar menakjubkan. Masih nggak mau kesini gara-gara jalannya susah dan jauh. Rugi banget sih kalau menurut saya. Pantai Pink nggak cuma ada di Pulau Komodo, tapi di Lombok Tenggara juga ada, dan posisinya ada di belakang saya. Kondisi di Pantai Pink ini sayangnya sedikit kotor dengan adanya warung-warung di pinggir pantai. Sayang banget ya. Sebenarnya yang disebut dengan Pantai Pink itu nggak pink-pink banget, tapi ada campuran antara pasir putih dan pecahan karang yang berwarna merah. Jadi ya putih dicampur sama merah jadinya pink.
Dan ini hari ini nggak kelihatan banget warna pinknya karena emang kita membutuhkan matahari untuk bisa membuat mereka jadi terlihat warna pinknya nyala. Tapi ya berhubung saya udah di sini, kita ambil aja ya buat kenang-kenangan. Oke, saya sudah dapat pasir dari Pantai Pink. Nah, di Lombok Timur ini sebenarnya ada 3 Pantai Pink. Yang ini adalah namanya Pantai Pangsi, terus ada lagi namanya Pantai Segui, dan satu lagi namanya Pantai Pink 3. Belum dikasih nama lokal, tapi coba kalian yang cariin buat saya. Selain Pantai Pink, kabarnya di bagian paling timur Lombok menyimpan pemandangan yang luar biasa. Jadi, tunggu apa lagi? Jarak yang lumayan jauh dan medan yang naik turun nggak boleh jadi penghalang kalau mau cari yang namanya paradise. Artinya, nanti lagi kita mau sampai nih. Oke. Dulunya menjadi lokasi pertahanan Jepang pada saat zaman penjajahan. Sebuah meriam Jepang masih bisa ditemukan.